Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya, dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya kalian udah pada tarawih dong ya. Di sini Mimin ada unggahan terbaru dari TikToknya Rizky Billar. Alhamdulillah tadi live TikToknya dimulai jam 3 lebih ya, dan jam 6 tadi lanjut live TikTok lagi nih. Wah, seneng banget nih. Dan pastinya Bunda Lesti Kejora mengajak kepada kita semua nih untuk selalu pantengin terus TikToknya Rizky Billar. Ada Kak Sania Indrin juga ternyata nih guys, Masya Allah. Jangan lupa ya para sahabat untuk selalu join di TikToknya Rizky Billar. Kemudian ada Ayang Embul juga yang tadi sempet ikutan live bersama Papa dan Bunda ya. Cuman sedikit katanya nih, nggak apa-apa kalau sedikit nongolnya, yang penting rasa kangen kita terobati. Dan ini dia live baru, live TikTok terbaru dari Leslar ya. Dan ternyata live TikTok malam hari ini mengandung kekiutan nih guys. Kekiutan yang bikin emak-emak baper. Apalagi warga Konoha nih, Masya Allah, udah lama gak lihat romantis Leslar yang gesreknya luar biasa di para sahabat. Aduh, kira-kira mereka ketawa sampai ngakak gitu. Kenapa ya? Sampai ke bawah juga nih Papa Billar. Pastinya hanya mereka berdua yang tahu ya. Jadi sesak nafas nih saking gemoynya ya, Masya Allah. Dan senang banget melihat mereka seperti ini, mengingatkan seperti Leslar baru-baru menikah ya. Ada aja tingkah laku mereka berdua nih. Kita mah ngontrak aja nih, yang lain ngontrak, cuma Leslar katanya nih yang bisa begini ya. Masya Allah, benar-benar deh warga Konoha dibuat baper. Kemudian juga ketika live TikTok, Bunda Lesti Kejora sempat bilang astagfirullahaladzim, puasa-puasa gini banyak banget setan yang berkeliaran. Sepanjang live TikTok Rizky Billar, banyak banget yang berkomen negatif mengenai Rizky Billar ya para sahabat. Dan sampai Bunda Lesti Kejora beristighfar, Masya Allah. Ada-ada aja netizen udah gak habis pikir juga, kenapa netizen sebegitu bencinya sama Leslar ya. Teman bukan, saudara bukan, fans juga bukan, melainkan Markona nih yang selalu iri ya dengan Leslar. Ketika mereka live TikTok, banyak banget komentar yang negatif mengenai Lesti dan Rizky Billar. Jadi heran banget ya, kenapa di bulan puasa katanya banyak banget setan yang berkeliaran, padahal udah di kerangkeng ya. Mungkin Bunda Lesti Kejora rada risih ya dengan komentar-komentar nih yang negatif mengenai
keluarga Leslar ya, namun terserah netizen aja deh. Yang penting Leslar selalu bahagia ya, amin. Di sini juga terlihat ya kegesrekan antara Lesti dan Bilar langsung rame nih. Katanya senang banget melihat Lesti dan Bilar seperti ini karena jarang-jarang loh Leslar live ya. Dan alhamdulillah sekali live langsung tembus beribu-ribu viewers guys, masya Allah ya. Sampai 7,6k viewers nih, keren. Pokoknya doa terbaik buat keluarga Leslar, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran terus dalam usahanya, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.